Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sobat Acunusir ini. Sebelum lanjut, sambil ngopi kita dengerin dulu nih suara nyanyian Tekukur nih teman-teman. Oke, di hadapan saya ini sudah ada tanaman beringin lokal nih teman-teman, yang udah saya grafting dengan tanaman beringin Korea atau beringin dolar. Ini udah masuk ke 8 hari saya biarkan. Sepertinya sudah tumbuh nih teman-teman, tidak ada yang hitam, tidak ada yang kering, masih segar-segar semua nih. Ini akan saya buka satu persatu. Melihat kondisi dari graftingan antara beringin dolar sama beringin lokal nih. Untuk batang bawahnya saya ambil beringin lokal nih teman-teman. Pembukaan sungkup dari graftingan nih teman-teman. Ini ada yang mati satu nih kayaknya nih. Ada yang mati satu, nanti kita ganti aja dengan yang lain. Yang lainnya sih kayaknya bagus-bagus semua nih teman-teman nih. Mudah-mudahan bisa tumbuh dengan bagus. Ya teman-teman, seperti ini hasilnya. Jadi saya tidak membutuhkan berminggu-minggu atau berhari. Ini cukup cuma 8 hari aja, 1 minggu sudah segar-segar nih hasil dari graftingan antara tanaman beringin lokal dengan beringin Korea nih teman-teman.
tinggal saya taruh di tempat yang teduh. Untuk perawatannya mungkin kita siram sehari 2 kali atau sehari sekali ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman Acuno Seri, sampai di sini dulu untuk videonya. Mudah-mudahan dia bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di Acuno Seri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.